pulau, karang, atau terumbu. Dan mengapa ini sangat penting dalam sengketa Laut Cina Selatan? Dalam hukum internasional, pulau adalah yang terbaik. Pulau memberikan Anda hak ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil laut. Anda bisa mengambil ikan, mencari minyak dan gas, melakukan apapun sesuka Anda. Tapi tempat itu bisa disebut pulau jika bisa ditinggali oleh manusia dan memiliki kegiatan ekonomi sendiri. Thanks, Dino. That means that it must have... Jadi, pulau ini harus punya air minum. Sangat sedikit fitur-fitur ini dimiliki oleh pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Jadi, jika bukan pulau, itu hanya disebut karang. Ini tidak terlalu menarik karena hanya memberikan Anda akses ke 12 mil laut perairan di sekitarnya. Ada lusinan yang seperti ini di Laut Cina Selatan. <tuh> Lalu ada pula terumbu yang akan tenggelam jika air permukaan laut naik. Anda tidak bisa memiliki terumbu karena ini biasanya dimiliki oleh siapapun yang punya perairan itu. Tidak ada hak untuk mengeruk ikan atau sumber daya alam. Sekarang, China menguasai sejumlah terumbu di Kepulauan Spratly dan dengan pengerukan mengubahnya menjadi pulau lengkap dengan landasan pesawat dan pelabuhan. Tapi di bawah hukum internasional, pulau buatan without without tidak dihitung. But, Jadi, Anda lihat, apakah sebuah tempat is disebut pulau, island, karang, atau terumbu memiliki dampak yang besar are terkait are negara mana yang legal. menguasai Laut Cina Selatan.